menjadi salah satu tokoh yang jarang disebutkan dalam sejarah. Raden Kamandaka merupakan paman dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Nyimas Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Nyi Subang Larang. Sedangkan Raden Kamandaka, paman Sunan Gunung Jati, adalah putra dari Nyi Ambet Kasih. Nyai Subang Larang dan Nyai Ambet Kasih sama-sama istri dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati dan Raden Kamandaka mempunyai hubungan darah dari jalur ayah dan kakeknya yang sama-sama Prabu Siliwangi. Penyebutan sejarah antara Sunan Gunung Jati dan Raden Kamandaka sangat berbeda. Sunan Gunung Jati lebih banyak disebutkan dalam sejarah, sedangkan Raden Kamandaka sangat jarang sekali disebutkan dalam sejarah. Namun siapa sangka kalau Raden Kamandaka memiliki kisah percintaan yang sangat dramatis dalam sejarahnya. Nyai Ambet Kasih disebut dalam naskah Babat Pasir, yang menceritakan tentang cikal bakal Kerajaan Dayeuh Luhur atau daerah Cilacap dan Kerajaan Pasir atau daerah Banyumas. Dalam naskah menyebutkan bahwa pernikahan Nyai Ambet Kasih dengan Prabu Siliwangi memiliki putra bernama Raden Kamandaka. Namun setelah ibundanya Nyai Ambet Kasih meninggal, Raden Kamandaka memilih menjadi seorang pengembara. Pengembaraan Raden Kamandaka yaitu untuk berguru berbagai ilmu pengetahuan, termasuk kanuragan. Selama berbulan-bulan Raden Kamandaka mengembara. Setelah mengunjungi banyak pertapaan dan bertemu banyak guru, akhirnya ia tiba di wilayah Pasir Luhur, yaitu di daerah Cilacap. Disinilah kemudian Raden Kamandaka menemukan gadis impian yang selama ini dicari. Seorang putri yang sangat cantik jelita dengan tutur kata yang lembut. Gadis cantik ini bernama Dewi Cipta Rasa. Ia adalah putri dari Sang Adipati Pasir Luhur Kandada. Kisah cinta antara Raden Kamandaka dan Dewi Cipta Rasa pun terjalin. Kedua insan ini benar-benar sudah dimabuk asmara. Mereka berdua menjalani kisah cintanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Di tengah kisah cintanya yang berjalan secara sembunyi-sembunyi, Raden Kamandaka menemui satu kendala. Putra Raja Pule Bahas dari Nusa Kambangan ternyata jatuh cinta pada Dewi Cipta Rasa dan datang melamar Sang Dewi Cipta Rasa. Raden Kamandaka yang pada saat itu menyamar sebagai rakyat biasa, tentu saja sangat sulit untuk bersaing dengan seorang raja dari Nusa Kambangan. Untuk memperjuangkan cintanya, ruang gerak Raden Kamandaka semakin sulit untuk mendekati Dewi Cipta Rasa. Konon dalam penyamarannya, diceritakan Raden Kamandaka sesekali berubah menjadi seekor lutung berwarna hitam. Dari sinilah kemudian kisah tersebut dikenal di masyarakat dengan legenda Lutung Kasarung. Mengenai lamaran Raja Pule Bahas, Dewi Cipta Rasa menolaknya. Raja Pasir Luhur kurang setuju mengingat watak dari Raja Pule Bahas dikenal sangat arogan. Raja Pule Bahas yang ditolak, kemudian ia mengerahkan prajurit Nusa Kambangan untuk menyerang Kerajaan Pasir Luhur. Raden Kamandaka pun ikut membantu dalam menahan serangan yang dilakukan Raja Pule Bahas. Pertempuran yang sangat sengit antara Raden Kamandaka melawan Raja Pule Bahas pun berlangsung sengit. Raden Kamandaka akhirnya berhasil mengalahkan Raja Pule Bahas hingga tewas dengan menggunakan pusaka kujang pemberian dari Prabu Siliwangi. Setelah pertempuran selesai yang dimenangkan oleh Pasir Luhur, penyamaran Raden Kamandaka pun terbongkar. Lalu ia pun mengaku bahwa dia seorang putra mahkota Kerajaan Pajajaran. Raden Kamandaka mengaku kalau dirinya sedang mengembara demi mencari calon istri. Mengetahui hal itu, Raden Kamandaka akhirnya dinikahkan oleh sang raja dengan putrinya. Raden Kamandaka pun meneruskan Kerajaan Pasir Luhur menggantikan mertuanya ketika mertuanya meninggal dunia. Wallahualam bisawab.